kehidupan korang sekarang ni adalah zaman inflasi, faham tak? Sebab orang dah tak mampu. Orang dah tak boleh nak survive kat Malaysia. Ini kita cakap the fact. Korang kena faham tau. Orang yang merantau negara orang, diorang nak struggle sebab diorang dah tak boleh nak suffer. Jauh fikirlah sekarang ni. Dah lah buat pinjaman. Lepas tu pula, interest makin naik. Lepas tu nak kena bayar. Gaji sikit, gaji kecil. Anak ramai. Macam mana nak buat? Diorang terpaksa jadi pergi luar negara. Walaupun diorang tak ada dapat visa pekerja, diorang terpaksa teruskan kehidupan. Berani mati. Faham tak? Berani mati. Sebab kalau tak, siapa nak bagi, siapa nak nak teruskan legasi diorang balik? Tu je. Ini bukan dunia akhir zaman. Ini bukan dunia akhir zaman, Kak. Kak, dunia akhir zaman macam mana pun kita kena terima. Kita lari macam mana pun kita kena terima yang kita ni memang akan ada hari kiamat. Faham tak? Kita tak boleh nak lari. Memang itu dah tertulis. Cuma kita tak tahu bila. Sekarang ni, manusia yang kiamatkan sesama manusia. Kalau dulu negara dah maju, siapa yang merosotkan? Manusia juga. Manusia kalangan-kalangan korang. Sebab terlalu tamak haloba dengan duit. Tamak haloba dengan title. Tamak haloba apa yang depan mata. Tamak haloba dengan corruption. Bila jadi tamak, ujung-ujung kau cakap akhir zaman. Ini kan akhir zaman. Ini adalah sifat tamak tu. Bila tamak, kan seorang pemimpin tamak, rakyat akan suffer. The fact. Dan pemimpin untuk menutupkan dia orang punya tingkah laku dia, dia menggunakan sensitiviti manusia. Contoh, seks sejenis. Lelaki menjadi wanita, wanita menjadi lelaki. Isu-isu macam ni sangat, isu perkauman, sangat sensitif. Bila diorang point kat situ, segala kesilapan yang diorang buat tu dilutupi, dilupakan. Macam tu. Betul, ini the fact. Itu je. Sebab itulah, macam mana pun, bila ada sifat macam tu, orang semua ada hati nak menyangka. Sebab apa? Bila menyangka mungkin ada. Tapi dalam masa yang sama, terlalu ramai orang menyangka, siapa nak jadi pembeli? And I tell you all, terlalu ramai peniaga, siapa nak jadi pembeli? Ujung-ujung semua orang jatuhkan harga. Sebab apa? Masing-masing struggle. Tu je. Tengok sekarang, kalau nak pergi umrah, berapa korang kena bayar? RM15,000 tau, umrah saja. Kalau dulu umrah RM3,000, RM4,000. Faham tak? Sekarang nak pergi umrah RM10,000. RM10,000 satu kepala. Mana kau nak ni? Kalau dulu orang kata kalau RM10,000 tu, dululah itu dah haji dah tu.